Makanya kita, kalau kita tak dapat Allah ini mati, entahlah pak, joki-jokilah. Kalau kita bersama jenderal, bersama presiden, bersama gubernur, usah takut lagi pak. Tak usah tanya pak, makan pak, jangan. Makan itu makan apa? Karena itu sama dia kan. Siapa yang sudah bersama Allah, dia sudah ma'iyah. Ya. Rasu hati dia bersama Allah Ta'ala, usah takut nak balik. Namapun pintu gerbang mendatang kekasih, ya. Menjumpai kekasih. Kalau kekasih bahasa Arabnya kan mahabbah, mencintai. Satu orang habaib, habib. Banyak dia habaib. Kalau Nabi Muhammad kan habibuna, kekasih kita dan kasih Allah. Jadi kalau kita mencinta Allah, itu cinta Allah tidak palsu, Pak. Kita sama kita saja kita mencintai. Akan dicintai. Akan dicintai Allah kita. Yuhibbuhum ka hubbillah. Mencinta Allah, Allah cintai mereka. Itu. Yang gawatnya barang siapa lebih mencintai selain Allah dan Rasul, inna azabina sidik. Tunggu azab. Karena aku bawa kitab lagi dia, tanda aku sayang sama dia. Kan? Ondak musim apapun, ondak musim corona, tak coronanya, pantang mati dia kalau ajalnya belum. Ondak mengeluh, tak mengeluh dia, tetap dia makan. Ya. Karena apa? Aku ni kekasihnya. Karena dia tak pernah mengasuh aku kekasihnya, maka dia terputus sama aku. Tapi kasih aku tidak pernah terputus kepada hamba yang tak pernah ingat aku ni. Itulah Rahman. Ya. Jadi kalau terasuh kita Rahman sama kita, merinding saja, Pak. Kita katakanlah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jumpa Rahman. Rahman tu nama bagi sifat zat. Nama bagi sifat. Kalau Allah nama bagi zat kan. Jumpalah awak kepada Allah yang punya nama Rahman. Sehingga satu zarah itu nikmat dari Allah. Maka la in sakartum la azirnakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Karena kita alhamdulillah. Usahlah nikmat luar. Ya. Nikmat bisa mendoakan jelah. Usah nikmat duit, nikmat keluarga, nikmat kelapa, nikmat bisa mendoakan ya, Pak. Itu kalau kita bayar dengan duit, kalau Allah minta pajak itu satu bulan, Pak. Entahlah, Pak. Pajak mata, pajak telinga, pajak kalam kan, pajak tulang ni. Itu kalau minta pajak, macam mana nak bayar? Dia minta 1M pula sebulan kan? Itu kalau dihitung. Maka tak terhitung itu. Makanya kalau dililah tadi, jangan pernah merasa memiliki. Baru tak dihisap depan Allah. Maka ada wali Allah, Al-Ghawus, Kutub Rabbani, Ghusul Azam, Syekh Abdul Qadir Jilani, gelar dia Fakir Ila Allah. Tidak ada merasa apa-apa kerana Fakir Ila Allah. Karena dia nyawa tu punya. Padahal waktu dia menimbun manusia kaya, wali Allah kaya, tapi martabat dia fakir Allah. Dia tak merasa memiliki. Dia hanya memiliki Allah. Dia fakir Allah. Maka ada martabat wali itu al-fakir Allah. Apabila ada sikit aja kita merasa memiliki, itu dihitung Tuhan. Cuba hisap dia. Cuma kewadi-wadi Allah di pada masa tidak dihisap. Kenapa? Karena hidup dia merasa tak memiliki. Apa tanda kita merasa memiliki? Apa tanda ini? Tanda kita merasa memiliki, sakit hati kalau hilang, kalau terbogi, kalau terkasih sama orang. Menggigil, menggigil. Cuba kau ambil orang. Itu bakal dihisap. Suruhan-suruhan, kempaya dia, habis dia ambil.
Kalau bapak sudah mengasuh, tidak ada sakit hati dipinta orang, diambil orang, membagi orang, bakal tak dihisap kerana tak merasa memilih. Itulah rasa-rasa besok. Bisa tak bisanya, itulah bunyinya. Untung-untung bisa, insyaAllah. Latihlah. Ini baru setengah gram. Teman-teman, no mengadu. Agak jorit, eh? Agak jorit. Belum lagi sebatas. Itulah latih. Cuba tes. Sebelum Allah buat kita, eh? Nasib kita tu udah tentu enggak? Sudah. Kalau kita kecelakaan, kita bangkrut, kita bini satu, kita bini empat, itu nasib kita macam gitu tu sebelum kita lahir udah tentu enggak tu? Sudah. Apa nama? Qada. Jadi ngapa kita marah? Berarti makrifat itu tidak tembus ke qada. Tidak tembus ke qada tadi. Yang kita jalan, yang sudah kita terima, itu namanya qada. Takdir. Dibilang takdir. Kita ayat 1000 dinar. Qada ja'alallahu likulli shay'in qadra. Qadarnya. Qadra itu qadar. Sudah diukur Allah semua. Sungguh kami Allah telah menjadikan bagi untuk segala sesuatu itu sudah ada ukuran qadar. Jadi kalau bapak menyesal sama siapa? Allah. Qadar siapa buat? Allah. Sama dengan menyesali Allah. Sampai bilangnya anaknya, tak apalah ya itu. Ini tu. Anak sekarang tak pintar pula. Kenapa aku tak layak itu? Sekarang tak pintar pula bangun. Ayah fikir tak nak aku layak itu. Emak maya tu tak. Ajak bawa. Pak kau jangan salah kombu. Kalau makrifah, aduh, patuh, esakan, tengok, diam. Amal yang paling tinggi di marifah diam. Pak sembahyang, Pak. Kenapa diam? Nak ngambu apa dia? Kalau dia sudah mendapati Allah, mau bilang apa lagi? Mau menyesal? Itu semua. Itu buku amal diam ni berat. Kan balikannya salah pantah. Diniap tanya. Diam berapa? Diam berapa? Enggak dulu, Pak. Isu ada nih kajap. Di mana abang tadi? Diam aja. Bukan diam itu. Diam dia tidak ada lagi pada mengumpat, pada mengeluh, pada caci maki, pada menyesali takdir. Karena takdir itu sebelum terjadi sudah ada, Pak. Itu perlu makrifah. Iyo pula aku pikir aku buat takdir nah. Rusak yang mana, Pak? Itu namanya Qadariya wal Mu'tazila. Sosat. Kalau kita hanya berusaha. Tapi Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Itu Asyariya. Kalau ahli kasab, tombus. Yang berbuat tidak makhluk. Allah yang berbuat untuk hamba. Maka hamba bisa berbuat. Ahlul kasab. Ahlul kasab tingkat Asyariya. Asyariya ahlul kasab. Itu kok kalau kita masuk ke tingkat ahlul kasabnya. Akidah ahlus sunnah wal jamaah asyari wal maturidiyah ahlul kasab. Ahlul kasab itu terbuka hijab kepada Allah. Lantas dia. Lantas dia. Karena tak mungkin Allah membongkak pula. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tak mungkin Allah membongkak pula. Bermula Allah lah yang menciptakan kamu dan membuat semua apa yang kamu buat. Allah buat. Macam robot tu kan. Bergerak dia. Itu semuanya Jepang buatnya. Robot itu Allah buat. Perbuatan robot. Robot itu pun Jepang yang buatnya. Perbuatan robot bergerak-gerak pun Jepang yang buatnya.
Itulah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah menciptakan kamu dan menciptakannya ke apa pun kita buat. Bosi dia. Secara makrifat tingkat afalullah. Esa bi afal. Tingkat afal dia. Ha. Nama wali Allah itu, wali Allah afal itu namanya Rijal Ghaib. Kalau bisa kita selalu ke afal Allah, itu wali Allah Rijal Ghaib. Anda banyak, anda sedikit, wali Allah itu Rijal Ghaib, tak ada mengalir. Karena kalau kita kalukan, itu kita jadi. Kalau korona ini kita kalukan, itu kita jadi. Nah, tak mungkinlah Allah tak buat itu. Bukan negara membuat itu. Semua takdir itu bukan negara membuat. Allah Ta'ala. Nah, misalnya negara lah buat takdir. Negara bisa membuat GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Tapi takdir yang terjadi dalam negara itu siapa? Nah, tetap Allah kan. Nah. Itulah nak kita aktifkan 24 jam supaya solat. Kalau solat pak, tak ada waktunya. Kalau pekerjaan solat, ada waktunya. Itu. Pekerjaan solat itu, pakai waktu. Maghrib, kojokan pekerjaan solat. Kan? Masuk zuhur, kerjakan pekerjaan solat. Tapi kalau solat, tidak. Tidak ada waktu main terus tersambung tu main terus. Mana firman allazinahum fi salatihim da'im. Nah, itu baru solat. Kalau solat dipikir punya syarat. Syarat itu dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, syarat sah itu syarat wajib dia Islam balik berakal, kemudian sempurna panca indera yang lima, kemudian sampai dakwah padanya. Kalau dakwah tak sampai padanya, orang itu buto, orang itu pokak, orang itu bisu, tak sampai dakwah padanya. Atau dia tidak pokak, tidak bisu, tidak buto, tak terjangkau oleh dakwah. Tak wajib sembahyang pak. Makanya uang pokak, uang bisu, uang buto aman. Tak kalah sembahyang. Nak diajar dia buto. Anak kombun dia pokak. Anak bicara dia bisu. Nah, tak masuk lagi hukum akal, hukum sama dia. Tak dibebani suara. Nah. Jadi kalau selagi dia salah satunya aktif, mau dia tak buto, cuma bisu. Wajib sembahyang. Karena bisa melihat orang sembahyang. Oh dia buto, cuma tidak pokak. Ma wajib sembahyang karena dia bisa mendengar pekerjaan sembahyang. Itulah dia kalau ada salah satu syarat. Jadi syarat wajib Islam baligh berakal. Jadi kalau ada jumpa kawan yang ada bercucu, beranak, kalau belum dia sembahyang berarti belum baligh lah. Itu aja. Kamu enggak sembahyang? Belum baligh. Belum baligh. Ah gitu aja. Cuman balik itu udah jujur gitu ya. Setahu awak yang tak wajib sembahyang itu kanak-kanak belum balik. Ya, orang sedang tidur sampai bangunnya. Kemudian orang mati. Satu lagi orgi. Orang gila. Nanti dakwah lah kawan itu. Kau balik mana? Nah, kalau kau tak gila, kalau kau tidak mati, kalau kau tidak seorang tidur, kalau kau bukan bayi, bukan anak, wajib sembahyang. Kecuali itu anak. Anak tidur sudah. Itu syarat wajib. Ada syarat sah. Syarat sah. Suci. Di mana suci? Tempat pakaian badan. Asal jatuh najis padanya, batal. Kan bukan timur itu. Tak ada situ timur situ, Pak. Cito batal sama sah. Makanya ada hukum wadik. Sebab syarat manik sah batal. Mengapa batal? Karena tidak cukup syarat kejatuh najis. Syarat sembahyangnya suci dari najis. Di mana untuk najis? Pada tempat, sejadah, lantai, tempat. Pada pakaian, pada badan. Kalau ini terjadi,
ada najis, sembahyang kita jangan timo batal. Kemudian menghadap kiblat, syarat sah. Masuk waktu, syarat sah. Apalagi tutup au limo. Nah, limo ini syarat sah, bukan terimo. Jadi main puasa yang penting kan sah. Itu bukan timo tuh. Sembahyang tu sah. Jadi bukan bola situ bola terimo. Walaupun untuk disak paling muka. Anak cepat lo terbesar ya. Untuk siapa paling muka? Upo campan Tuhan. Kenapa? Kosong. Tak ada berisi sama Allah. Jadi kita tengok. Kalau di sini, kalau sembahyang pada syariat, tak pala bahas lah. Karena pekerjaan sembahyang banyak di situ. Makanya berbeda pelaksanaan sembahyang pada fikih, pada tasawuf, pada tauhid. Cetok pada fikih. Kerjakanlah rukun sembahyang. Tutup aurat tadi menghadap kiblat limo tadi. Ya. Semua qauli, fi'li dan qalbi aktif. Itu perbikinan. Tapi kalau di tauhid, kayak itu, Pak. Di tauhid bukan sembahyang tu kuat gitu. Di tauhid bukan sembahyang tu kuasa gitu. Kalau kita mengasuh sembahyang tu kuasa kita, percuma jawab hayal solah la hala wala. Jadi sembahyang di tauhid tu wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ngasuhkanlah di tauhid yang sembahyang ni yang punya Allah itu menyembah dia. Af'alnya, asma'nya menyembah dia. Itu di tauhid, Pak. Itu makna di tauhid, sembahyang itu meniman af'al. Supaya rasa kita itu tak ada perbuatan kita. Maka la ilaha illa Allah. Maknanya tidak ada yang ada berbuat. Fil hakikati illa Allah. Itu mana? Itu sembahyang di tauhid. Kalau sembahyang di fikih, ya bisa aja lah. Ini kita melatih sembahyang di ma'rifah, di tauhid. Nah, sembahyang di tauhid, di ma'rifah, minimal af'al. Minimal rasa af'al Allah. Nanti dilanjutkan, nanti dilanjutkan af'al Allah itu di luar sholat. Lanjutkan. Maka jadi daim af'al. Supaya apa? Berjumpa itulah sampailah rasuk itu sembahyang itu tak ada yang berbuat di tauhid, ya, bukan dipikir kan. Kalau dipikir awak lah, siapa lagi dipikir, siapa lagi nampak kita, awak lah. Tapi di tauhid tidak ada kita yang membuat gerak diam, itulah apa. Aku dibilanglah tak ada sembahyang itu di sisi Allah rasanya afal Allah. Jadi kalau kita zikir duduk di afal tu, itu tak beragak sodaknya. Kalau jumpa, kalau hadir afal tu, kalau nak hadir afal kita, bawa lah. Datanglah pinggang sakit, datanglah keringat, ya. Datanglah longo, karena afal gitu. Itu maka orang itu tak gomong. Tak gomong jumpa Allah. Tanya imam saja kan, siapa imamnya? Nama bot. Dia carilah yang paling pendek-pendek. Mana yang paling pendeknya? Oh, kul yas kulhu sama inna atau inna. Dah. Kenapa tak gomong? Karena sembahyangnya tidak mesra kepada Allah. Makanya berlanjut sembahyang afal itu dalam sholat, di luar sholat. Supaya tidak ada kita katakan yang lain Tuhan lagi, kecuali Allah.
Kalau kita mendapati yang lain dalam hati kita, kita bilang la ilaha illallah, lalu kita sembahyang begitu, gasu hati kita sembahyang gasu tak ada yang lain tadi. Ada yang lain gasu kita selain Allah. Siapa yang ada yang lain tu? Kita. Kita itulah siri. Ah. Jadi amat-amat itu.